Thailand berhasil merebut peringkat ketiga Kings Cup 2022 usai mengalahkan Trinidad dan Tobago secara dramatis Minggu 25 September 2022. Tim Gajah Perang bertemu Trinidad dan Tobago pada pertandingan perebutan peringkat ketiga Kings Cup 2022 yang digelar di Stadion Universari Chiang Mai. Thailand berhasil unggul lebih dulu pada menit ke-21 lewat gol Chanarong usai meneruskan umpan Supanat Muenta. Thailand pun berhasil menutup laga babak pertama dengan keunggulan 1-0. Namun pada menit ke-61, Trinidad mampu mencetak gol penyama kedudukan menjadi 1-1 lewat gol bunuh diri bek Thailand, Krisadakaman. Tetapi, Thailand akhirnya mampu menutup pertandingan dengan kemenangan 2-1 atas Trinidad lewat gol Suprachok Sarachat pada menit ke-72. Suprachok yang gagal penalti saat melawan Malaysia kini menjadi pahlawan kemenangan Thailand usai mencetak gol lewat umpan dari Chanarong Promsikev. Kemenangan atas Trinidad membuat tim Gajah Perang berhasil merebut peringkat ketiga Kings Cup 2022. Thailand gagal memenuhi target untuk menjadi juara Kings Cup 2022 setelah di laga semifinal kalah dari Malaysia. Pada pertandingan yang digelar Kamis 22 September lalu itu, Thailand kalah dari Malaysia lewat adu penalti dengan skor 3-5 setelah bermain imbang 1-1 di waktu normal. Malaysia pun berhasil lolos ke final Kings Cup 2022. Di final Kings Cup 2022, Malaysia akan menghadapi Tajikistan pada Minggu 25 September malam.